Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semua sehat ya? Oke, setelah sebelumnya saya sudah memperkenalkan, ih ada tangan jahil nih, tentang Magic Stick, salah satu produk kecantikannya dari MCI. Sekarang ada juga Nano Spray. Ini juga alat kecantikannya dari MCI. Ini mohon maaf nih ada pengganggu nih ya. Oke, iklan. Lalu teman-teman, kalau teman-teman lihat itu nano spray itu kok ada yang hitam, ada yang merah. Sebenarnya sama nggak sih? Sama. Oke. Semuanya sama, cuma beda pilihan aja. Lalu di dalam nano spray itu waktu teman-teman dapat satu boxnya itu ada nanonya ini sama tangkinya, lalu botol airnya dan juga sama chargernya. Jadi chargernya khusus nano seperti ini ya. Sebenarnya ini sama lubangnya yang bagian. Jadi di bagian belakang nano ini di sini ada buat chargernya ini ya di sini teman-teman. Oke. Oke, kelihatan enggak ya? Ini ya di sini ya. Ini. Nah, ini chargernya sebenarnya sama. Cuma tinggal dimasukin ke sini aja. Cuma kalau misalnya teman-teman punya HP Android, itu jangan pakai yang chargernya dari HP ya. Jadi khusus pakai yang chargernya dari Nano. Karena ada kejadian itu dia justru malah meledos, meledak. Karena dia pakai charge yang bukan dari Nano. Oke, jadi khusus untuk nano pakai yang adaptornya memang dari nano spray ya. Dari bagian belakangnya ini ngecasnya di sini. Oke, nah lalu cara pakainya gimana? Gampang banget. Jadi teman-teman nanti tinggal buka aja ini di sini di atas ini kan ada tombol, pencet aja. Lalu teman-teman masukin airnya yang sudah teman-teman sediain. Oke, kalau sebenarnya semua jenis air bisa ya, karena dia nanti pasti akan dirubah jadi airnya jadi nano nanti. Jadi semprotannya itu lebih lembut. Ini penyempurnaan dari nano sebelumnya. Nah, ini nano versi 3. Tinggal masukin aja ke sini, tutup. Lalu sebentar, mohon maaf teman-teman. Ada iklan. Sebentar sayang. Nah. Dicucak dulu. Lalu tinggal dipencet aja di bagian tengahnya ini. Oke. Klik sekali. Nah, dia akan nyala biru dan waktu dia nyala biru, dia akan mengubah air yang di dalamnya menjadi air heksa. Nah. Gitu ya. Lalu tinggal kalau mau nyemprot tinggal dipencet satu kali lagi aja gini. Itu sudah bisa dipakai. Seger banget. Nah, ini enaknya dari versi yang sebelumnya adalah kalau yang versi 4 ini, versi baru ini, sebentar sayang, itu teman-teman bebas mau pakai berapa lama. Nanti kalau misalnya sudah selesai, tinggal dipencet aja, klik. Oke, nah kalau mau di shutdown, nantiin tinggal ditutup aja, tekan ke bawah. Oke, selesai. Jadi kalau di versi 3 sebelumnya, itu setiap 30 detik kan dia mati. Nah, ininya kan setiap 30 detik dia akan mati. Kalau yang ini enggak. Jadi akan sangat lebih efisien disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Gitu ya. Tinggal semprot aja di bagian muka, wajah, atau teman-teman ada mata yang iritasi, itu tinggal dipencet aja. Sebentar sayang. Sebentar. Nah, tinggal di shutdown. Lalu cara bersihnya juga sebenarnya gampang banget. Jadi ini nanti diisi dengan air alkohol dalamnya sini. Oke. Lalu kalau sudah diisi dengan alkohol, teman-teman ini kalau yang biru tadi kan kita buat nyemprot. Nah, kalau pas bersihin kita yang putih. Nah, yang ini. Jadi agak ditekan lebih lama. Warnanya akan jadi putih. Oke. Ini buat bersihin. Contoh aja sih. Itu. Jadi dia sampai habis bersihinnya. Oke. Itu sekilas tentang nano spray teman-teman. Besok akan saya share tentang untuk yang bersihin ya.
Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan lagi, nanti boleh kontak saya lagi. Oke, thank you. Happy cantik-cantik ya. Happy cantik-cantik. Semprot dulu. Uhuy. Thank you. And better life with MCI.